Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya mau bahas terkait aplikasi Vault, teman-teman ya. Karena di sini ada update terbaru untuk versi APK Vault-nya. Nah, apakah di MIUI 13.0.4 di Poco X3 Pro MIUI Global Mi punya saya ini dia bisa terinstall atau tidak dan bisa dipakai atau tidak? Karena di versi sebelumnya saya sudah coba bahas juga untuk aplikasi Vault ini ternyata nggak bisa dipakai teman-teman. Apalagi kita mau simpan seperti widget dan lain sebagainya itu nggak bisa ya. Karena nggak support, karena ada juga teman-teman yang komen di kolom komentar, bang kalau misalkan yang di MIUI Global atau Mi untuk APK Vault itu dihilangkan, nggak ada, nggak support. Kecuali kalau yang MIUI Indonesia ya, yang ID itu ada, seperti itu. Nah, di sini saya akan coba tes ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa gitu kan. Kalau ya nggak bisa berarti memang ya nggak support untuk di MIUI 13 Global Mi ini. Seperti itu. Oke, nah di sini kita coba lihat dulu aplikasi Vault saat ini yang saya pakai bawaan. Dia masih di 12.15.0 teman-teman. Nah, sedangkan di sini kita akan coba upgrade ke versi APK Vault di versi 13.1.3 teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita coba install ya. Nah, kita coba install, mudah-mudahan nggak terjadi masalah di sini, teman-teman. Oke, APP Vault. Nah, ini sedang memindai dan sekarang sudah di versi 13.1.3. Nah, di beberapa kasus saya sudah coba tes aplikasi Vault ini, dia itu jadi double, teman-teman. Jadi dua. Kita coba lihat di sini, apakah dia jadi dua atau tidak. Oke, kita langsung saja balik lagi ke dalam pengaturan. Kemudian ke aplikasi dan kita cari di sini APP Vault. Nah, benar kata saya, teman-teman ya. Di sini dia menjadi dua ya. Seperti itu, jadi nggak langsung nge-update si versi bawaannya. Kita coba lihat yang paling atas, di sini dia masih tetap 12.15 dan kita bisa uninstall loh teman-teman di sini. Nah, kemudian kita coba lihat di sini di aplikasi Vault yang bawahnya, dia sudah di versi 13.1.3. Oke, ini jadi ada 2. Nah, oke, selanjutnya di sini kita coba lihat dulu di halaman utama atau di layar utama si HP Poco X3 Pro ini teman-teman ya. Karena juga sudah menggunakan Poco Launcher versi terbaru yang sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Oke. Maksudnya di sini kita coba lihat dan di sini teman-teman ya. Kita masuk ke sini dan langsung saja kita coba ke dalam lainnya. Oke. Dan di sini kita coba lihat ada aplikasi Vault atau tidak. Jelas tidak ada di sini teman-teman ya. Karena di video saya terkait pembahasan launcher di situ sudah saya bahas. Di sini nggak ada nih. Biasanya kan ada layar satu, ada Google Discover, ada aplikasi Vault. Nah, jadi tampilannya ya memang seperti ini untuk di MIUI Global 13 versi 0.4 Mi yang punya saya ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana bang cara mengeceknya? Nah, cara mengeceknya di sini seperti biasa saya menggunakan Activity Launcher ya. Dan sebelumnya kita coba lihat dulu, ya memang nggak ada sih. Kita langsung aja di sini masuk ke dalam aplikasi ataupun ke peluncur aktivitas. Oke, mari kita coba lihat di sini, kita coba tes apakah work atau tidak di Poco X3 Pro ya. UI 13 Global nih. Kalau misalkan di Poco X3 NFC bagaimana nih? Nah, itu nggak tahu nih teman-teman. Nanti kita kalau misalkan ini kita coba, nanti kita coba tes ya. Di Poco X3 NFC yang masih MIUI 12.5.6 Indonesia. Nanti kita coba lihat. Oke, di sini kita sudah masuk dan langsung aja di sini kita cari aplikasi Vault. Nah, dia ada dua aplikasi Vault, teman-teman. Yang bawah ini sepertinya yang MIUI 13. Karena sudah ada picker business detail picker daily activity ya, ada hal ini. Nah, ada hal ini, kita coba lihat dulu di sini. Nah, ya, seperti ini. Selamat datang di widget ini, kita setujui aja. Oke, tambahkan widget. Mudah-mudahan bisa nih. Oke, kita coba klik dulu.
Nah, ini kita coba tambahkan ke layar utama. Dan seperti ini tampilannya kalau kita tarik. Nggak bisa ya. Susunan layar utama. Oke, nah ini. Kita tarik dulu. Ini kita tarik ke depan sini. Biar ada yang luas, kita klik. Kemudian kita klik dan kita coba tambahkan. Kagak bisa. Ini kagak bisa. Seperti ini. Kagak bisa, dia jamnya macet. Jadi ini kasusnya sama seperti ya yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya bahas ternyata teman-teman. Untuk aplikasi Volt versi terbaru ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ya seperti itu. Dan saya penasaran di sini, kita coba ini hapus dulu aja. Karena di sini jadi ada dua aplikasi Volt-nya. Saya akan coba uninstall salah satu, teman-teman ya. Oke, kita akan coba uninstall. Nah, ini kan ada nih aplikasi Volt. Ini yang versi 13. Nah, kemudian kita cari di sini app Volt yang versi 12.5. Ini saya akan uninstall. Ya, kita akan uninstall. Coba lihat, hilang dia. Jadi cuma satu yang versi MIUI 13-nya saja. Jadi sebaiknya kita coba restart smartphone-nya teman-teman ya di sini karena kita sudah uninstall tadi salah satu. Di sini kita coba restart smartphone-nya ya. Kita muat ulang. Kita coba lihat nanti responnya seperti apa setelah di restart aplikasi Volt-nya, apakah dia akan berfungsi atau tidak. Oke, nah kita coba lihat. Oke teman-teman, di sini saya sudah balik lagi setelah tadi saya coba restart untuk si aplikasi Volt-nya ini. Kita coba lihat lagi apakah dia berjalan dengan baik sekarang. Tambahkan widget kosong teman-teman, ini belum kayaknya. Oke, seperti ini ya. Cuaca seperti ini, kita coba lihat ke bawah. Aplikasi Volt ada nggak di sini? Volt. Oke, nggak ada ya. Nah, nggak ada di sini untuk aplikasi Volt. Nah, nggak ada ya. Oke, jadi jelas ya di sini mungkin untuk di MIUI 13.0.4 atau MIUI 13 global. Saya kasih perjelas lagi. Jadi memang untuk di MIUI 13 global Mi itu untuk aplikasi Volt dia nggak ada teman-teman, nggak bisa ya. Oke, jadi udah fix itu, udah nggak bisa. Soalnya di MIUI 13-nya Poco F3 itu dia masih bisa loh aplikasi Volt ya, masih bisa dia untuk di MIUI 13. Karena ya MIUI 13-nya versi Indonesia bukan versi global teman-teman. Seperti itu, jadi dia masih bisa. Kita coba di sini ya, kita coba sekali lagi setelah di restart. Saya penasaran, kalau misalkan memang nggak bisa ya berarti nggak bisa ya. Aplikasi Volt, kemudian di sini kita langsung saja ke speaker business seperti ini ya. Kemudian kita coba klik yang ini aja, tambah coba. Nah ini ya, kita coba tambahkan ke layar utama, dia nggak bisa. Oke, selanjutnya di sini kita coba buat jalan pintas. Oke, sudah saya buat jalan pintas dan kita coba di sini klik dulu. Kemudian kita coba tambah dan enggak bisa. Kalau seperti ini bisa, tapi dia di atas ya, bukan di bawahnya gitu, bukan di sistem. Nyatu sama ini layar utama enggak. Ini cuma layar-layar coba dan ini juga enggak bisa support kalau kita back dia hilang. Seperti itu teman-teman. Jadi udah fix ya untuk di MIUI 13-nya Poco X3 Pro versi Global Mi, dia kagak bisa diinstal aplikasi Volt. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayang sekali ya, MIUI 13 nggak bisa dipasang aplikasi Volt. Ya udah nggak apa-apa, yang penting performanya mantap.